Rumah dinas guru dan juga satu lagi perpustakaan sekolah. Jadi
tidak akan mengurangi makna. Semoga tidak akan mengurangi makna di dalam proses pembelajaran ke depan. Jadi dalam waktu dekat, kalau tidak salah akhir bulan April kita sudah ujian kelas 6. Bulan 5 kelas 6 sudah selesai. Jadi sudah bisa dipergunakan lagi ruangan itu sebelum pembangunan yang datang dari pemerintah kita. Mungkin itu langkah pertama. Sepakat di Intersoni? Iya, kalau sepakat berarti kita lanjut ke tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua, alana molo bencana somonon, adong do alurna, adong do pemberitahuan informasina. Wama cara anak asal boy rodana tak terduga sebagai rekan ni bapak wakil dari dinas terkait untuk pembangunan ini. Berarti ada langkah-langkah yang harus kita tempuh ke sana. Salah satu, kalau misalnya bencana harus ada titik koordinat bencana dari BMKG. Ya, jadi konon betomi. Baru yang kedua, unang OP ekmar batas waktu dong. Mana tahu sekali 1x24 jam, berarti kita harus secepatnya mencari informasi ke sana. Data apa yang mereka butuhkan untuk pembangunan ke bangunan atau daerah yang tertimpa bencana. Berarti kesiap pemain baru sembari buru inang kita tetap di bagas lusok niroha atau dalam kesedihan, tetapi mengingat tugas dan tanggung jawab, bekerja samalah antara tetap kawan-kawan guru yang ada di sini, tetap membuat kalau diminta nanti proposal ikut kami dulu sampai proposal ini. Nah, termasuk melaporkan ke bidang aset. Di bidang aset terkait bangunan, berapa bangunan yang kena dampak dari bencana itu. Jadi kami membantu hamuna alaminya pun proposal ini tetap dokiko sekolah. Nah, yang membuat laporan itu juga tetap sekolah. Nanti akan kami dampingi bapak ibu ke bidang aset dan juga ke bidang kami akan menyampaikan proposal bapak ibu ke OPD yang menangani bencana. Jadi pas musim mominon. Habis mominon, Senin kita libur. Jadi untuk itu tetaplah kerjasama, tetaplah saling mendukung dulu, tetaplah kita berkoordinasi. Artinya kalau kurangnya usia muda, semua dia membaik proposal naik, untuk berkoordinasi Tuhan. Dan tadi siap membantu, atau kawan-kawan kepala sekolah yang terdekat. Nah mengatusi, contohnya kepala sekolah SMP, Pak Aryo dan Pak Simanjuntak bolehlah dibantu. Ya Pak ya, sebagai perpanjangan tangan, mana tahu ini masih jauh, contohnya SD 8 ini sangat jauh ke dinas pendidikan, masih rumah Pak Johamuna di lingkungan. Artinya masukan-masukan dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, Ibu, tetap minta. Ya, tetap minta karena apa? Karena bangunan ini, walaupun ini namanya bangunan pendidikan, tetapi ini termasuk juga menjadi bangunan pendidikan yang terdaftar di desa dan kecamatan itu. Maka nanti dalam sistem pembangunan, kalau tidak melalui bencana, dia harus dimulai usulan dari desa sampai ke kecamatan, baru sampai ke kabupaten. Jadi langsung ini mas, sudah. Sobat budok pernah di awal kecilingan itu, bahwasanya kita tetap harus menjaga silaturahmi yang baik dengan masyarakat. Ala bagani komunikasi itu selamaon doa masyarakat sekitar, makanan dan dari sudi toreta sudi masyarakat ini mengurungi kita. Ala jaguni komunikasi doa persawaran di kepala sekolah guru-guru doi. Jadi sudah masyarakat ini toreta mengurungi dari soalnya doa di Pak Camat nanti doa Pak Sekcam doa Pak Kepala Desa tertutup doa terkunci dengan rapat doa ruangan om ala boy sudi keluar mobileri. Sebagian besar di baju, sebagian besar mobiler itu bisa diselamatkan, ya. Oleh karena itu, toho nanti merupakan niatan dongatei tetap manon selesai dalam beberapa waktu ini, jangan berlarut-larut ibu dalam kesedihan. Dokom mamoleate tu masyarakat nama murupi kita ini. Mungkin dambui kita berjam-jam satu-satu, tetapi pada saat ada pertemuan tertentu bisa disampaikan atau lewat komite atau lewat kepala desa bisa disampaikan ucapan terima kasih itu Ibu Alana.
dan kadang-kadang bui terlihat kita selain orang hata melihat. Dan kami juga melalui pertemuan ini, karena tadi sudah diputarkan, mengucap terima kasih juga Pak kepada pemerintah setempat dan pemerintah kecamatan atas dukungannya, atas informasi yang disampaikan. Pemerintah dan Bapak, kita sisa ada gurau dan kita sisa satu hati di dalam peningkatan pendidikan di Kabupaten Samosir. Jadi gimana kita tugas tak Bapak Ibu terkait untuk bagaimana cara melaporkan pembangunan dana, melaporkan pembangunan pembangunan yang bersumber dari dana tak terduga yang diakibatkan bencana. Langkah-langkah itu supaya kita pelajari bersama dan kita laksanakan bersama. Gimana lagi dua deh? Nyon Arumdo Bapak Tiso mantan operator handal. Ya bisa diandalkan itu. Guru-gurunya juga Pak Simurat ini andal juga. Jadi banyak guru-guru muda yang bisa diandalkan. Ya, jadi guru-guru mungkin biasa dari Bapak dilunai tetap sebagai senjata melampiaskan kesedihan tidak apa-apa. Kalau kalau kita atau bapak guru terlihat tidak walaupun hati dan sedih, ya kan? Itulah kami nanti kerjasama dari Bapak Ibu untuk sumbangan buku wajib itu. Tali asih kita itulah kita buat dulu langkah pertama. Ya Bapak Ibu setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya. K3S Rombor di Huta setuju ya? Setuju. Ya, kalau dipergunakan dana bos tahun 2024 di situ tidak akan cukup. Kalau anak malah ada nak ikut bereng bukui, berdiba berdu bereng. Memang kalau udah pernah lah anak bui pakai di sini, nah selamaton, kalau berdiba berdu bereng bukui. Artinya kalau si sisa ada anak do kita, sisa ada anak do kita, anak atau siswa SD 8 Rombor di Huta ini juga merupakan anak dari SD yang lain dan SMP yang ada di Rombong Lintah ini. Jadi besar harapan saya tali asih kita, khusus yang pertama langkah yang kita buat adalah sumbangan buku pokok tadi. Ya Bapak Ibu ya, jadi itulah dulu kita buat untuk dalam waktu dekat ini. Sembari Adiaman, sembari nanti kita berkoordinasi dengan dinas yang menangani bencana terkait bangunan. Oke? Okay? Cocok dong Bapak Ibu? Cocok Pak. Cocok? Setuju dong? Setuju Pak. Dengar dong, semenang apa kan? Merasa terpaksa kan? Ya. Warna petali asi. Dan dipaksa besar anak. Dan dipaksa besar anak. Boleh dong kok besar anak, nggak apa-apa. Karena ini tali asi. Saya harus mengajari Bapak Ibu kami guru-guru ini untuk berbagi suka dan duka. Ya, di dalam sosial, apalagi ini dalam bencana ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau taruh jarak hati melihat sedang kube, nggak pola masalah ya. Jadi bagaimana teknisnya nanti kami serahkan kepada ketua K3S kecamatan Rombor di Huta. Bagaimana teknis pelaksanaannya itu nanti atau yang mewakili, mana tahu ada pengurus di sini, kita koordinasi lagi ya. Nanti kita juga akan kebetulan ada di sini perwakilan dari kecamatan yang lain ya. Mungkin bisa juga disampaikan Pak apa yang kami inginkan ini ya. Tali asih kita dulu untuk buku dulu lah Pak ya Pak ya. Jadi buku pokok Pak, buku pokok ya, karena semua saya lihat tadi buku pokoknya banyak di luar Malala, baru banyak di ruang yang diselamatkan udah koyak semua Pak. Mungkin Pak Cepak Kumara untuk menolong dari kan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan yang menolong, karena mereka berusaha bagaimana supaya barang-barang itu tidak tidak terbakar seperti itu. Adon Dewe Bapak Inang si Lahosi tidak lanjutkan letak ke depan dalam waktu dekat. Selain tadi yang bangunannya, selain sarana prasarananya, kemudian proses belajar mengajarnya. Adon Dewe Bapak Inang sebelum kalian tuh asubuhton untuk mengaku. Inama Pak, pembinaan Pak. Ya, oke. Melihat memang. Jadi sebelum dia pusar di nama Bapak Melihat kami itu pemerintah kecamatan, itu pemerintah desa, dan Bapak komite sekolah dan seluruh rekan-rekan guru yang hadir pada kesempatan ini atas partisipasi dan dukungan, dan juga harap kami Pak Kadis kepada masyarakat Rombor di Huta. Hati orang boleh mendukung mulia hati Bapak.
Berarti masyarakat Rokur di Kuta itu sangat peduli sekali terhadap pendidikan. Kalau persoalan ini dicibayaki Bapak, atau lagi zaman sonari, api melibat, malah hekpot do na bersina. Nah, alam kalau udah bereng, antusiasnya masyarakat ini lalu menyelamat ton, bangunan pendidikan ton, berarti antusias masyarakat terhadap dunia pendidikan di Rokur di Kuta ini sangat tinggi. Jadi, gimana pun tak merasa dengan pasar kami mewakili kepala dinas pendidikan pada pagi hari ini melihat yang ada kita satu bunda Horasman. Horas. Selamat siang Bapak Filipus Pandiangan sebagai salah seorang anggota DPRD Kabupaten Samosir. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Izin Pak, kami ingin meminta beberapa keterangan yang bisa Bapak berikan sekaitan terjadinya kebakaran pada SD Negeri 8 Rungkur Nihuta. Selaku yang kami ketahui bahwa Bapak adalah masyarakat desa Rungkur Nihuta, mohon diberikan kepada kami Pak. Baik, terima kasih Pak atas permintaannya. Kebetulan saya kemarin dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Samosir melakukan kunjungan koordinasi ke Kabupaten Batubara. Pertemuan kami pada hari Jumat di Batubara dan melihat dan keadaan di medsos bahwa ada kebakaran di SD 8 Negeri Rungkur Nihuta, maka dengan cepat-cepat kami tadi pagi mengejar tim pertama dan untuk melihat langsung keadaan yang sebenarnya di SD 8 Rungkur Nihuta. Seperti yang kita lihat Pak, memang benar ada satu unit rumah sekolah, rumah dinas, dan 3 ruang belajar yang hangus di lalap si jago merah. Sampai sekarang itulah yang kita bisa lihat nyata dan penyebabnya masih dalam proses penyelidikan. Begitu laporan sementara dari kami yang monitoring ke SD 8 Rungkur Nihuta. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kalau boleh kami tahu Pak, sebagai salah seorang anggota DPRD Kabupaten Samosir, kira-kira apa kira-kira yang bisa harus dilakukan pihak DPRD dalam upaya segera mengatasi kondisi yang ada saat ini, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Kebetulan karena kita di Komisi 3 DPRD Kabupaten Samosir tidak bermitra dengan Dinas Pendidikan, saya sebagai anggota DPRD perwakilan Rungkur Nihuta yang berada di Komisi 3 akan berkoordinasi dengan teman-teman yang berada di Komisi 1 yang bermitra dengan Dinas Pendidikan bagaimana solusi terbaik supaya proses belajar mengajar anak-anak kita tidak terganggu. Ini akan kami bahas di DPRD. Terima kasih. Terima kasih Pak atas penyampaiannya pada kami dan Otobat TV Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang.